Nah, jadi kita hari ini panen sawit lagi, teman. Nah, kita ini kerja panen sawit dan juga apa mobilnya narik buah ya. Iya. Jadi kita melalui jalan ini. Lagi satu. Nanti deh lagi. Panen sawit lagi. Panen sawit. Ini panen sawitnya Bang Deka. Bosnya ini. Bos saya. Okey. Nah, jadi kita dari tadi sudah panen sawit, tapi ini kita ketemu buah yang mutal, teman. 1 2 3 4 5 6. 6 janjang, teman. Besar-besar buahnya. Sengaja kita panen. Buahnya semak, teman. Sengaja kita panen. Bismillahirrahmanirrahim. Buah yang banyak ini. Thank you.
Nah, jadi kalau kebun sawit ini malah semak seperti ini, tambah bagus. Tambah apa? Kalau dia sudah ada rumput, semprot. Tambah kalau tidak kuat pupuknya, tidak ada buahnya ya. Ini cuma lihat ya. Semak semua, tapi buahnya banyak. Luar biasa. Potong kupanya dulu ya, bagus. Ini semak. Nanti judulnya ini panen sawit seperti hutan, buahnya tidak kecewa. Seperti hutan ini. Itulah kata Pak Bambang tuh. Buah banyak, harga murah. Ini cara panen sawit semak, teman-teman. Kuning lagi ini, jadi kuning. Wow, buahnya. Kita ambil ini dulu.
Tergelik pucuk buah ke? Buah tergelik pucuk. Tergelik. Jatuh, kita buat tamilnya teman-teman. Mantap buahnya. Ini masih ada 5 lagi ya? Ya. Yeah. Jadi 6 janjang. Mantap. Lanjut kita ambil. Ini mudah ngambilnya. Tuh, wah. Dah. Aduh. Wood. Mengkal. Nah, putaran ini 10 hari. Kita jumping dulu. Enggak masa dah aku abang. Nah. Buahnya 6 janjang, ini hampir 1 pikul, hampir 1 kilo. Coba sini, ini tadi udah 5 teman. Ini tadi 1 2 3, iya 3, lima janjang ini tadi. Janjang ini semak tempunya. Satu janjang. Buah janjang. Semak bawah, semak atas sawit ini. Wah, janjang. Ini dari. Wah.
saya panen. Sudah keringatan, sudah mengas, sudah ngembus. Ini brondolnya banyak. Ini punya penan bagian brondol. Ya. Ya. Brondol. Untuk brondol. Untuk jajan penan. Jajan penan. Jadi ibunya juga. Kalau bapak yang penang manen untuk bayar kredit. Brondol untuk jajan ibu dan penan. Untuk makan juga. Kalau bayar kredit semua, tak bisa makan. Iya. Bisa makan. Kemarinnya sudah belanja ya kemarinnya. Makan batu. Bisa jadi kameramen, bisa jadi tukang brondol, bisa jadi kene. Tebal gajinya. Bisa jadi kene. Menik. Ambil aja. Kita brondol. Ini biar ini. Ini pas panen lagi, bisa kena brondol lagi. Kalau brondol itu balik apa? Tukang brondol. Tukang brondol ya? Iya. Nah, ini punya kebun. Tidak laku, dapat sesutiran. Ya, kalau tidak laku, kita bawa pulang. Nanti diketek jadi brondolan. Jadi, saya lanjut lagi panen dan ibu penan. Mau brondol. Mau brondol ya. Mantap. Nah, jadi ini buahnya tadi. Satu pokok, satu angkung. Enam janjang. Ini satu kintal. Ini. Satu kintal? Lubung dia kau. Buat ya. Itu di atasnya masih banyak juga ini. Tuh. Masih hitam. Tapi sawitnya kebun ini seperti hutan. Itu seperti hutan. Bagus banget. Tambah bagus sebenarnya. Ya, jangan terlalu apa? Terlalu bersih. Sawit itu sebenarnya Bang Jack jangan terlalu apa ya? Bersinian. Oh, terus. Ya. Malah nanti apa? Racun-racun itu masuk ke tanah. Iya, masuk ke tanah. Jadi infeksi tanah. Iya. Ya, memang bagus nih, An. Memang ada sedikit apa ya kalau kita tip. Bermodal Bang Jack ya harus kita pupuk. Minimal 2 atau 3 bulan sekali. Iya, 3 bulan sekali. Ataupun 4 bulan sekali. Ya bagus kalau bersih kayak lapangan Bang. Tapi kalau tidak ada modal. Enggak ada modal, mending sedikit semak enggak masalah. Rumput-rumput yang kayak gini biarkan. Biarin. Ya, itu rumput lembut itu. Tapi kayunya harus kita buang. Gitu. Lanjut. Ban angkungnya itu. Empet. Sampai teman. Nah, ini pasir. Keluar semua Bang. Eh? Ya, belum keluar semua ini. Iya. Nah, saya akan lanjut lagi panen. Nah, jadi ini buahnya sudah dimuat teman di mobil. Tuh, tier 3. Tier 2 gembung. Ini bagaimana? Katanya enggak lewat katanya. Kak bentak mulai ya. Ini Bang Sabit tukang ketiup tadi. Ini kita tunggu bosnya dulu. Lah kawan dulu asok ni guna mobil tadi aku asoknya duit. Licin di situ tu. Lah ndak guna muatan gua tadi. Lah lainlah bahat eh. Kak kena mana Jeki ya kak. Kak kena mana Jeki mau saya kan. Datang masuk dalam kak. Sarai dah itu. Ini kak mata tadi. Oh, kali itu, kita awak tu, mana sisi, tidak mohon, tapi tahu lah itu.
Tidak, nur kau, kau kata tidak ngepok. Ini ngepok. Oh, dia tidak ngepok. Ini awak tu. Nah, ini lagi aku tak ngepok lagi. Iya, kan ada gagal apa lagi. Dia minta buka. Angkat tim jauh nak hemat tenaga, boleh ngepok tadi kak. Tuh, lagi undingan. Dem, PP dah sih kak. Nah, jadi muatannya kita longi. Kelongi. Kurang. Angkat tripnya. Dua-dua. Sama kan awak? Yang kini kan wani dia beli tahun ni. Ah juga kau lah. Masing itu. Masing tahu yang tahu jadi. Ada yang tahu lah jauh dah mampu. Nada dah ada. Ayo sasun. Mandai tan lajo. Ada yang kerasi guna kalian. Bang Jack. Nah, kamu ya. Itu ngitung ngangkong. Ngangkong dorong dia banyak. Oh, gimana ini? Eh, kate, main dulu. Pus, wadik. Tolong tarik dikit dan pucuk itu dalam. Ambil tekan pucuk itu. Nanti lagi ya. Habis. Ini mari lewat lubang. Tak pulai langsung lah gas. Jangan masuk sini. Ini yang boleh maju kok ini. Kan di luar deh nanti ada salah. Gas lagi. Mana kak? Lagi lah sama. Di mana dia? Ini mari to di jalan. Diam gak lo? Penyong. Lagi. Mau jadi kau kuat katanya 3 ton. Kunci juga gagal. Kunci. Yang kecil yang besar, yang kecil yang besar. Nah, deh. Naik. Aduh, naik. Ayo, ini. Naik deh, aduh. Naik deh. Mobil deh. Itu kali. Ada yang tau, kayaknya tau. Mantap, bandalan. Ini apa nih? Nah, jadi kita belakang selalu mohon doanya. Semoga sampai tempat Tuhan mulai buah. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you.
Eh? Nah, jadi kita langsung aja berangkat ke Bengiwa Cedah dulu. Kita berangkat ke tempat dorong dulu. Beli buah ya. Iya. Nah, kehabisan air ya, tadi bos ini dua ada betul aku masih kekurangan. Kita langsung berangkat aja, mohon doanya semoga sampai di tujuan. Bapak angan, mantap angan kiu. Jadi alhamdulillah kita sudah selesai untuk menjual buahnya ya. Uangnya sudah ada,